dari Berkat Abadi ada program untuk pertandingan ke luar negeri nggak setahun ini? Setahun ini tahun 2019. Untuk Gabriel. Ada, puji Tuhan udah kayak dikasih kesempatan buat setahun ini dikasih free 3 kali ke luar negeri. Kalau bisa ada hasil yang bagus, lebih bagus pasti lebih dikirimnya ke luar negeri terus lagi. Jadi lebih ke konsisten lagi latihannya buat ke depannya. Turnamen apa aja yang? Ya? Turnamen apa aja yang udah dijanjikan? Yang di apa? Yang sudah dijanjikan turnamen apa aja? Level International Challenge bulan April kan ada Vietnam. Jadi itu fokus ke situ sambil cari.